Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wa mawala. Para asatis, guru-guru kita semua InsyaAllah panjang umur sehat badan Sehingga kita bisa mendapatkan berkah ilmu mereka Al-ulama wa rasatul anbiya Ulama pewarisnya para nabi Bapak-bapak, ibu-ibu Tamu Duyufur Rahman, tamu Allah. Disebut dengan tamu karena diundang. Yang mengundangnya Allah Ta'ala, yang diperintahkan untuk mengundang Nabi Ibrahim AS. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, Wa'adzin, panggillah mereka. Wa'adzin fin nasi bil haji, ya'tu kari jalan. Nanti sesudah engkau undang mereka, mereka akan datang rijalan, berjalan kaki. Wa naik unta yang kurus. min kulli Mereka akan datang walaupun dari lembah yang sangat dalam. Lembah yang sangat dalam. Dataran bumi yang paling jauh. Ada orang bilang paling jauh itu Jepang, paling jauh itu Korea. Betul, tak salah. Tapi paling jauh yang rakyat muslimnya paling banyak itu adalah Indonesia. Maka banyak ulama mengatakan Datang mereka dari lembah yang paling jauh, itu sebenarnya mengisyaratkan kepada Indonesia: kita bukan Arab, kita bukan Persia, kita bukan India. Kita adalah orang yang paling jauh, yang nenek moyang kita tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Orang Afrika, nenek moyangnya ketemu dengan Nabi Bilal bin Rabah. Orang Romawi, nenek moyangnya ketemu dengan Nabi, Suhaib Ar-Rumi. Orang Persia nenek moyangnya ketemu dengan Nabi Salman al-Farisi. Nenek moyang kita nggak ada ketemu dengan Nabi. Tak ada hadis menyebutkan. Tapi isyarat ke tempat itu ada. Tempat yang paling jauh. Mestinya kita paling jauh itu tidak dapat hidayah. Tapi buktinya jamaah haji terbesar, jamaah umroh terbanyak adalah dari Indonesia. Mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia insya Allah. Sekarang apa yang kita bawa pulang umroh Itu tema kita Apa oleh-oleh pulang umroh Pejamkan mata sudah terbayang Celak Hena Korma Onta Boneka kambing <guluh> Itu semua hadiah bagus Kita disuruh berbagi hadiah Tahadu tahabu kalau kamu berbagi hadiah, kamu akan berkasih sayang. Silakan beli hadiah, nggak salah. Tapi hadiah itu habis. Hadiah yang tidak habis adalah yang pertama, selama kita di sini terbiasa bangun malam. Wah, itu hadiah yang termahal. Di tempat kita mungkin kita susah bangun malam. Tapi di sini insya Allah ada yang bangun jam 2, ada yang jam 3, ada yang jam 4, ada juga yang hampir azan sholat di pelataran hotel. Itu semua bangun malam itu prestasi. Makanya tidak semua orang bisa siap bangun malam. Tapi kalau sedang umroh, insya Allah. Orang yang payah bangun malam di Indonesia, waktu umroh pasti bangun. Kenapa? Enggak enak sama kawan. Semuanya udah bangun. Masa kita enggak ketahuan betul setan kita besar. Itu paling enggak lawan-lawan. Jadi yang sudah terbiasa itu di Madinah lima malam, di sini lima malam, saya tetap bangun malam. Bangun malam ini banyak orang sudah setel jam tapi tak bangun malam. Tapi selama di sini kita sudah. Makanya kata pepatah, Allah bisa karena biasa. biasa. Jadi kalau tidak direnungkan makna hikmahnya ini, datang naik pesawat, sampai masuk hotel, makan, jalan-jalan, mutar-mutar, lari-lari, belanja, pulang. Apa sebetulnya hikmah dari perjalanan ini? Tapi, kalau kita renungkan, adalah proses pembiasaan diri untuk bangun malam yang sudah bangun malam, makin yakin yang belum bangun malam, sudah mulai dan tinggal melanjutkan. Mudah-mudahan istiqomah insya Allah. Amin. Kalau bapak berangkat istrinya belum, bangunkan istrinya nanti setelah sampai. Kalau ibu berangkat, bapaknya belum, bangunkan suaminya. Bapaknya ibunya sudah berangkat sama-sama. Maka insya Allah jaga saling istiqomah Yang belum punya bapak pulang ketemu bapak yang soleh Yang membangunkan Rahimallahu mra'an Allah merahmati seorang suami Ayqadza ahlahu Yang membangunkan istrinya Warahimallahu Allah merahmati seorang istri Ayqadza zawjaha Yang membangunkan suaminya nah, Jadi tidak selamanya suami membangunkan istri Ada juga yang istrinya membangunkan suami Sampai mati suami itu nggak bangun-bangun. Tapi dia tetap istiqomah membangunkan. Begitulah kebaikan dia. Nah, jadi proses bangun malam ini, saya termasuk yang payah untuk bangun jam 2. Karena pulang tausiah jam 12. Jadi kalau bangun jam 1, jam 2. Jadi paling tidak bangunnya kalau waktu Indonesia Barat, Riau, satu jam sebelum azan subuh. Jadi kalau azan subuh di Riau jam 5 Bangun jam 4 nah, Pak Ustadz kalau saya bangunnya 15 menit sebelum azan subuh Masih bisa tahajud Penting bangun Karena waktu tahajud itu dari azan isya Sampai menjelang azan subuh Adapun jam 2 malam itu adalah waktu terbaik Waktu afdal Bukan berarti kalau tidak dapat waktu afdal tidak sama sekali Itu oleh-oleh yang pertama Bangun malam Doakan mudah-mudahan yang ceramah ini juga bangun malam. Amin. Jangan sampai pos ceramahnya berapi-api. Maka ya. saya saya usahakan bangun malam. Selama bangun malam di Madinah di Makkah, tidak satu malam pun saya yang tidak mandi, pasti mandi. Karena memang itu amalan saya dari dulu. Walaupun terlambat cepat mandi karena setelah mandi itu kita fresh, segar. Jadi kalau ditanya minum suplemen enggak karena dokter ngasih tahu saya jangan minum suplemen 20 tahun akan datang hancur buah pinggang Jadi kasih tahu Jadi apa resepnya Ustaz? Bangun malam mandi Buat kita segar yang kedua, setelah bangun malam, apa yang kita biasakan di sini? Memperbanyak sholat sunat. Coba lihat orang di Masjid haram itu. Tegak, rukuk, sujud. Tegak, rukuk, sujud. Karena kalau kita hitung, nggak berhenti-berhenti. Pas ditanya sholat apa pak Saya pun gak tahu <laughs> Jadi kalau masuk malam Sholat sunat tahiyat al masjid Sholat sunat wudhu Sholat sunat taubat Sholat sunat tahajud Sholat sunat hajat Sholat sunat witir Masih ada waktu kosong Sholat sunat mutlak Jadi membiasakan sholat sunat ini Bagus sekali Karena selama di sini kita banyak waktu kosong jadi waktu kosong itu mau jalan belanja kaki sakit, hati juga sakit. Jadi bagus banyak sholat sunat. Ah, kalau kebetulan masuknya pagi, sholat sunat tahiyat al masjid, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat duha, sholat sunat hajat. Yang kita jarang sholat sunat setelah subuh. Biasanya habis sholat subuh, sholat jenazah, nggak ada sholat ba'diyah langsung pulang ke restoran nah, makan nah, jadi sholat sunat ini kita jaga diperbanyak dijaga saya mengamalkan diri sendiri saya paksakan diri saya saya selalu ulang dalam ceramah supaya ketika nanti saya tidur malam Hai Abdul Somad kan kamu yang ngomong ini masa kamu nggak mengamalkannya jadi kalau bangun malam sholat sunat wudhu kalau ketidak di masjid kalau ke masjid sholat sunat tahiyatul masjid dulu habis itu sholat sunat wudhu Habis itu sholat sunat taubat Habis itu sholat sunat tahajud Sholat sunat hajat Sholat sunat witir Sujudnya kita di sini lama sekali Merasakan nikmat sujud Mungkin di Indonesia kita sujudnya cepat Karena imamnya juga cepat Namanya Imam Valentino Rossi Sini kita sujud lama Kita menikmati sujud Sholat sunat ini Ada orang tidak sanggup sholat sunat tegak setelah habis sholat sunat duduk dulu zikir dulu. Habis sholat sunat baca Quran dulu. Habis itu baru sholat sunat lagi. Gak apa-apa. Ada yang sholat sunat dulu. Sholat sunat, sholat sunat, sholat sunat, sholat sunat. Baru duduk. Sampai zikir tertunduk. Rupanya tertidur. Enggak masalah. Selama tidak bersandar. Selama tidak telentang. Wuduknya tak batal. Walaupun keluar air liur. Walaupun ngorok selama duduk di lantai nggak batal. Selama tidak bersandar. Fiqhul bersandar atau telentang atau telungkup. Karena ketika dia telungkup maka terbuka naik tulang belakang. Atau dia telentang gitu juga. Selama dia duduk, dalam mazhab Syafi'i kalau duduk itu maka tak keluar angin. Bagaimana kalau ragu, Ustaz? Hatta tasma'a sautan Autajidarihan Jangan kau batalkan sholatmu Sampai kau dengar suara Atau kau cium bau <tuh> Tak terdengar suara Tapi bau luar biasa Dan rasa-rasanya kenal nih punya siapa <tuh> 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 Itu Itu apa boleh wudhu <tuh> la yuzalu bisyak. Keyakinan yang kuat Tidak bisa dihilangkan oleh keraguan Jadi kalau yakinnya wudhu Maka kata setan Kau batal, kau batal, kau batal. Selama aku duduk, maka tidak. Aduh kami selama ini asal tidur dikit, wudhu Bagus. Wuduknya sunat. Tajridul jadi Memperbaharui, memperbaharui Memperbarui wudhu Da'ma yaribuka ribuka ilama la Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Bangun malam, sholat sunat. Yang ketiga, baca Quran. Biasanya hampir tiap hari Mungkin di Indonesia baca Quran nunggu orang meninggal yasinan, nunggu hari Jumat sore. Tapi di sini setiap masuk masjid pasti buka Quran. Kenapa? Rak Quran ada di depan. Waktu kosong masih panjang. Ya buka Quran. Saya baca yasin pertama untuk almarhum. Baca yasin kedua untuk almarhumah. Baca yasin ketiga untuk almarhum nenek. Belum juga azan. Baca lagi yasin. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Ini hari Kamis nanti malam baca surat al kahfi baca surat Yasin Oh uh, hebat lift ini langsung ke ruang. Masya Allah. Jadi nggak apa bu, anggap-anggap aja lompat pagar. Membaca Quran paling bagus dari awal hingga akhir khatam ke guru dibacakan. Kalau belum membacakannya ke guru nanti pulang belajar dibacakan dari Al-Fatihah sampai ke Anas khatam. Lalu kemudian kalau tidak sanggup baca pilihan-pilihan Surat Al-Muluk Surat Al-Kahfi Surat Yasin Yang lebih pendek Pak Ustadz Al-Fatihah Yang lebih pendek Pak Ustadz Kulhu Yang lebih pendek lagi Pak Ustadz Mati aja <tik> 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 Sudah pendek kali itu Kulhu tiga kali Innahala <tik> Qur'an Jadi jangan sampai tidak membaca Al-Quran di rumah kalau bisa MP3 Quran. Di sini tuh indah sekali Syekh Muaiqli, Syekh Bandar Balila, di Makkah Syekh Huzaifi. Jadi kita menikmati bacaan Quran itu Masya Allah Nikmat Salat subuh tadi Salat insya Panjang-panjang tuh bacaannya Nah jadi itu Kenikmatan itu Nanti sebelum pulang Cari di toko buku Yang ada jual CD Mana Imam Masjidil Haram Lalu kemudian MP3 kita kalau kita tulis di Google MP3 atau video uh, tulis Syekh Bandar Bali lah. Syekh Muaitli, Syekh Huzaifi, Syekh Suon Shurem. Maka itu insya Allah ulang kita yang selama ini lagunya metal, dangdut, koplo, uh, setelah itu berubah. <tuh> Alhamdulillah Pak Ustaz, CD-CD dangdut udah saya infakkan semua. Jangan. <tuh benda penyelidikian> Diinfakkan. Dibakar, dihancurkan semua, ganti jadi MP3 Quran. Tapi anak-anak kan mau nonton karton di rumah. Anak saya nonton karton juga, nonton Upin Ipin juga, tapi suaranya saya kecilkan. Suara kartonnya itu dikecilkan, yang, dibe yang dibesarkan suara speaker Quran. Jadi anak-anak tetap nonton, tapi telinganya tetap mendengar Quran. Dari sejak dalam kandungan sampai sekarang tak boleh non stop terus saja dengarkan. Nah, jadi dibiasakan. Wa idza quran kalau Qur'an dibacakan fastami'u, dengar. Masuk ke otak, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke jantung, masuk ke hati. Mendarah daging dia dalam Qur'an. Saudara kita yang sedang koma di rumah sakit, dengarkan MP3 Qur'an. Speaker Qur'an baca. Untuk menenangkan hatinya anzalas sakinata Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin Turunnya ketenangan itu dengan bacaan Quran <tuh> La'allakum turhamun Turun rahman Allah Bangun malam Solat sunat Baca Quran Yang ketiga Yang keempat adalah Yang biasa kita lakukan di sini Tidak pernah tinggal solat berjamaah. <tuh> tak pernah saya, saya, saya. Cobalah hitung sendiri Yang tinggal gak usah ngaku nggak pernah tinggal. Kalaupun tinggal kloter pertama, kloter kedua. Maka jangan heran ada orang Indonesia pulang ngaku di rumahnya saya jadi imam di Masjidil Haram. Tetangganya <tetangga> 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 heran. Rupanya terlambat masuk masjid, habis itu didorong kawannya jadi imam dia maju. <tetangga> jadi imam Masjidil Haram. <tetangga> Tapi nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Walaupun di depan hotel, walaupun di atas, walaupun di lobi. Bentang saja ada sholat Tak pernah kita meninggalkan sholat punya. Kenapa? Sayang Rasa sayang tinggal itulah kita bawa pulang Jangan sampai tinggal Dulu sahabat Nabi kalangan salaf Kalau mereka tinggal sholat berjamaah Tinggal takbiratul ihram Takziah berduka citanya tiga hari Kalau ketinggalan sampai salam Sampai masjid orang sudah salam Tujuh hari berduka cita Jadi kita juga di sini Hampir nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Datang kalau subuh datang jam 4, ada yang jam 3, ada yang jam 2. Kalau maghrib datangnya jam 5. Kalau zuhur datangnya jam 11. Ada yang lebih cepat daripada itu. Nah, itu semua dibela-bela. Bahkan ada sebagian orang merasa kalau nggak sholat, melihat Ka'bah nggak afdal. Jadi tiap hari turun ke bawah. Almarhumah mak saya dulu kalau dia umroh haji nggak mau sholat yang ngadap dinding mesti ngelihat Kaabah setiap sholat dia mesti turun ke bawah jadi kalau saya saya ajak tak mau aku kalau nggak ngelihat Ka'bah rasa tak sholat di sinilah aku bisa ngelihat di kampung membayangkan aja susah di sini bisa aku tengok Kaabah nah, itu sekarang payah kita kalau mau turun mesti pakai ihram apa boleh buat pakai ihrom lah <tuk tangan> Anggap aja pakai helm Pemeriksaan polisi <tuk tangan> Jadi niatnya -niat, jangan niat, niat pakai ihram. Niatnya -niat, niat, niat pakai helm <tuk tangan> Karena kita nggak sedang ikhram nah, Bagi yang mau memuaskan diri dengan ibadah Sholat berjamaah tidak tinggal Yang terakhir, yang keempat Yang kelima adalah Bangun malam Sholat sunat Baca Quran

di tempat kita sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Batak, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Melayu, nggak ada silaturahim. Di sini beda suku, beda kulit, bisa mereka silaturahim. Yes, gitu. unik itu. Kalau diperhatikan tuh bagaimana mereka bisa duduk bersama, bertanya, salam, berbagi tempat, masya Allah, tabarakallah. Saya pernah waktu di Casablanca, ibu kota Maroko. Pas saya lagi jalan-jalan, ketemu sama orang Maroko. Dia tanya, minin dari mana? Saya bilang Indonesia. Indonesia, masya Allah. Saya bilang apa ma masya Allah itu apanya? Kata dia saya sholat di masjidil Haram. Udah nggak ada tempat. Tiba-tiba orang Indonesia ini minggir kasih tempat orang Indonesia. Ternyata perbuatan kita yang simpel itu bagi mereka tuh luar biasa. Terus dia bilang, saya sholat sama yang bukan orang Indonesia. Tongkatnya aja saya geser dia ngamuk. Sampai begitu berkesan dalam hati dia. Orang Indonesia itu ngasih tempat luar biasa. Dan memang Indonesia itu subur sekali. Semuanya bertumbuh kembang. Semua dikasih tempat. Perampok dikasih tempat. Nah itu, jadi jadi ke kebaikan kebaikan kita ini kita pertahankan orang kita ini baik luar biasa silaturahimnya itu nggak putus. Nah, itu, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kita bawa pulang kita sam saya yakin dan percaya bapak ibu semua pasti ketika datang kemari sendiri Terpikir mau bawa anak, mau bawa istri, mau bawa suami, mau bawa tetangga, mau bawa saudara. Kita biasanya kalau makan enak, yang pertama kita ingat orang paling kita sayang. Begitu juga saat kita melihat Ka'bah dan toab Sa'i, yang terpikir kita adalah orang yang paling kita sayang, yang mau kita bawa. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki, sehingga bisa kita beribadah lagi insya Allah. Itulah lima oleh-oleh. Kok cuma lima Pak Ustadz? Waktu terbatas nah, Banyak lain lain Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Itu yang inti-inti oleh-oleh yang besar-besarnya Itu yang dapat saya sampaikan Selama dalam perjalanan ini Dari Makkah, Tawab, Sa'i, Pengajian, Madinah Tentu banyak silap-salah Kekurangan saya Ustadz-ustadz, pembimbing, travel Kami semuanya mohon maaf Mudah-mudahan Bapak Ibu Sudi memaafkan kami. Bersama kita di Makkah Bersama kita di Madinah Bersama kita di Indonesia Mudah-mudahan bersama pula kita di surga, Jannatul Firdaus. Ada apa-apa yang mau ditanyakan, nanti WA-kan ke Ustadz. WA-kan ke Ustadz, WA-kan ke Ustadz, nanti mereka menyampaikan ke saya. Saya jawab pakai voicemail, suara. Ustadz ini begini gimana, Ustadz ini gimana, mereka sampaikan itu semua. Saya jawab, saya kadang sedih jalan tuh jawab aja semua. Ustaz minta nama anak, alhamdulillah. Yang nggak bisa ngasih nama istri ya tidak bisa. Ada juga yang beberapa minta. Enggak, enggak, enggak pernah, enggak pernah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan di tempat yang mulia. Tak jauh kita dari Kaabah Tanah Haram yang dimuliakan Allah Di masa yang mulia Bulan Rabi'ul Awal Di tempat yang mulia bersama orang mulia Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita <tik> <tik> Alahadihin niyah untuk niat yang baik-baik Al-Fatihah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Rabbana fil lana dzunubana ampunkan dosa kami wali abaina ayah kami wali ummahatina ibu kami wali azwajina pasangan hidup kami wali dzurriyatina anak cucu keturunan kami wali ikhwanina saudara-saudara kami wali ashabina sahabat kawan-kawan baik kami wali man ahsana ilaina orang-orang yang pernah berbuat baik untuk kami belum pernah sanggup kami membalasnya wali man hadharana semua yang hadir di majlis ini ampunkanlah dosa kami semuanya ya Allah Allah marzukna baitikal atik Berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji ke Baitullah Supaya bisa kami berumrah bersama keluarga kami ke Baitullah Allahumma ftahlana futuhal arifin. Bukakan pintu hati kami untuk selalu sholat berjamaah Untuk bisa selalu istiqomah bangun malam Untuk melaksanakan sholat-sholat sunat baca Quran dan berzikir Allahumma ja'ala minal mutawasilin Jadikan kami orang-orang yang menjaga silaturahim Allah marzukna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi Bukakan untuk kami pintu rizkimu Supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersodaqah Amin Rabbana hablana minas salihin Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha Amin. Allah maja'ala minal mutahabbi nabi jalalik Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena engkau Amin. Azillana tahta zilli arsyika Nanti ketika kami mati di padang mahsyar Kami bernaung di bawah singgah sana arashmu ya Allah Amin. Amin. Allah majma'ana ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula sebagaimana kami di Makkah ini bersama, buatlah kami nanti bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.